Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang cara pembuatan webmail dalam Ubuntu Server 16.04 LTS. Pertama, klik Paste. Ini nama domain, ini nama ini ID kita ya, yang ada di situ. Yang ini pilih internet site, sistem mail yang tadi namanya. Jadi saya memakai whatever.com. Oke. Kita edit file config sekarang. Nano. Kita cek. Config. Ganti ini ganti jadi IPv4. Klik save. Reload. Saya itu install apt kurian apa dong jelas ini pilih no. Instalasi sudah selesai. Sekarang sudah selesai. Saya ingin mengecek sekarang email strip configure. Nah, second D courier enter cek versi setting domain nomor domain kita tadi save data enter clear. Di sini ketik ln s yes.
Enter. Sekarang konfigurasi file Apache dengan perintah nano etc. Pada file default configuration ini, edit bagian dokumen rootnya dengan menghapus HTML. Lalu save. Setelah di save, kita restart Apache 2 nya dengan perintah berikut. Apa cewek sudah terrestart? Kita buat. Kita tambahkan add user, lalu namanya. Digunakan, masukkan password yang akan digunakan, masukkan password lagi, skip, yeah. Courier sudah di start. Setelah start kita reboot. Lalu buka browser.
Bilang user yang tadi Dimas. Di sini kita melihat masih terjadi error. Sekarang kita akan membutuhkan di terminal. Direktor ini kita buat mylir. Lalu kita start service query. Lalu kita kirim email ke Twitter satu tadi. Mail spasi. Masukkan judul dari email. Si email. Lalu kita ketik Ctrl B untuk mengirim. Lagi login lagi, kita login sebagai user satu lagi. Login user satu. Lalu kita sign up. Lalu kita buat user baru.
teaser. Teasernya kita buat di sini. Masukin password untuk teaser Zila. Skip. Mailer dan perintah mailer. Sudah terdapat file mailer. Lalu kita lihat di detail. Kepemilikan file mailer masih dimiliki oleh root. Kita perlu menggantinya dengan Zilla menggunakan perintah berikut. Yaitu anak buah siapa? Yang mid-mid-mid. Cek lagi. Kepemilikan sudah ada di user Zilla. Kita masuk ke user 2. Kita berhasil login. Buat dia. Masukkan email. User 1. Tambahin at whatever.com. Apa itu? Judul email. Isi email. Terus klik send. Sign in. Masuk dengan user pertama. 1. Kita bisa melihat di sini file telah dia pakai palu. Email telah dia emang hapus ya. Email telah berhasil diterima. Kita reply. Lalu pesan lagi. Sign out login sebagai user kedua tadi. Kita bisa lihat sudah pesan telah berhasil diterima replian. Kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang cara penginstalan web server di Ubuntu 16.04 LTS. Step pertama, kita ketik sudo su. Step kedua, kita ketik apt get install apache 2. Proses ini biasanya memakan waktu lumayan lama karena tergantung dari koneksi sama device-nya. Setelah proses penginstalan selesai, kita ketik ifconfig untuk melihat IP kita. Di situ terlihat IP kita adalah 192.168.1.2. Kita searching di Google, di browser 192.168.1.2. Maka akan tampil layanan default dari Apache 2 Ubuntu default pack. Nah, file ini, HTML ini disimpan di sini. Var www.html index.html. Cara mengubahnya, klik nama var www.html index.html. Di sini bisa diubah bagaimana aja, tergantung kemampuan HTML Anda. Misalkan di sini kita ubah ini ya, Indonesian Reporting Commission apalah. Jadi TKJ Indonesia Sejahtera. Atau di sini bisa kita pakai redirect href tp, kita redirect ke lazada.com. Kalau sudah, ketik Ctrl X, Y, Enter. Refresh. Nah, di sini kita bisa melihat ya kalau Indonesian Reporting Commission sudah berganti menjadi TKJ Indonesia Sejahtera yang tadi kita ketik. Ini redirect yang tadi kita ya, yang lazada.com. Bisa diketik, ini akan memunculkan website lazada.co.id. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.